Halo teman-teman, ya balik lagi di video Hunkaster Rel ya, ASR. Dan ya, video kali ini aku pengen, ini cuma intro aja ya sebenarnya. Ini cuma intro aja buat ya jelasin sedikit soal World 5 ya. Di sini aku udah selesai World 5 by the way, yang lawan Kafka ya. Lumayan lumayan sering blunder sih, bukan blunder ya, apa ya? Oh, pakai Clara malah susah menang anjir. Oh, pakai Clara lawan Kafka malah susah. Giliran pakai MC langsung menang sekali coba, anjir anjir. Jadi ya MC broken banget sih. Kalian harus build MC, Pak. Anyway, jadi di World 5 ya, ini cuma intro aja, jadi bentaran aja. Di World 5 kalian tuh bakal dapet yang namanya blessing baru ya, blessing tipe baru, yaitu abundance ya, abundance ini. Nah, di sini tuh ini apa ya? Blessing untuk kalian main aman gitu loh. Blessing dimana yang penting tuh bukan yang penting, tapi ya blessing dimana ngebuat tim kalian itu benar-benar lebih survive gitu dengan healnya. Jadi nggak mentingin damage. Padahal ya, di world apa di simulate universe ini, makin lama turnnya jalan itu bossnya tuh makin sakit gitu. Jadi ya, buat Kafka tuh sebenarnya bukan masalah kita harus cepet-cepetan ngekill dia gitu ya kan. Lebih ke arah ketika dia nggunain debuffnya, gimana cara kita tuh survive dari itu gitu loh. Yang pertama ya mungkin cleanse paling gampang ya. Cleanse itu paling gampang ya, ada dua karakter yang bisa nge-cleanse. Itu si March. Kalau kalian trash-nya udah buka yang kiri, ini bisa remove debuff. Terus si Nat ya, si Nat itu juga bisa cleanse debuff kalau nggak salah di sini. Nah, jadi aslinya daripada Bailo yang aku pakai nanti, Nat itu lebih bagus karena kalian bisa cleanse debuff gitu loh, pakai healnya. Jadi harusnya daripada video kemarin gitu ya, yang pakai Bailo kayaknya orang sangat mempermasalahkan kalau pakai Bailo gitu loh. Padahal sama aja, orang temanku yang pakai Natasha aja tuh ya sama aja bisa menang juga di world berapa kemarin? World 4. Meskipun healernya pakai Natasha gitu loh. Jadi sebenarnya healer tuh nggak terlalu dipermasalahin ya. Tergantung strategi kalian. Kalau di World 4 kemarin kan intinya adalah cepet-cepetan ngekill gitu ya. Cepet-cepetan ngekill, bahkan apa sih namanya? Ketika lawan Sevarok ya, itu kalau kalian pakai Natasha harusnya agak lebih gampang ya, agak lebih gampang buat survive ya, buat survive. Karena waktu Sevarok mulai nyerang itu tuh Sevarok ada debuff minus defense. Nah, debuff minus defense ini kalau nggak di cleanse ya, itu bakal ngebuat damage yang masuk ke kita itu bocor banget. Jadi Bailo tuh nggak ada cleanse sama sekali, jadi agak susah gitu ketika kalian dapat big damage dari boss. Jadi aslinya tuh sama aja, tapi bedanya itu kita lebih fokus ke Dunhang. Sorry, aku lebih fokus ke Dunhangnya karena buffnya itu kan The Hunt tuh yang World 4 kemarin ya. Nah, di The Hunt itu tuh kalian tinggal satu kali klik aja gitu tiap pass untuk nge-clear anak-anaknya bosnya gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya di situ gitu loh. Karena kalian bakal kesusahan kalau kalian nggak bisa fast clear ngelawan anak-anaknya, daripada mikirin gimana survive dari Sevarok. Oh, kalian ngelawan Sevarok pakai MC merah. MC merah ngasih defense ke kalian lumayan tinggi gitu loh. Apa ningkatin survivability kalian tuh lumayan tinggi, karena kalau kalian naikin ya sorry, aku harus ganti MC-nya ke merah dulu. Nah, ini trash yang kiri, kalau kalian udah kebuka, kalian bakal ngurangin damage yang diterima teman kalian tuh 15% gitu loh kalau kalian pakai MC merah. Jadi survivability kalian pun juga naik gitu. Jadi ya kayaknya nggak ada alasan soal kalian bakal pakai apa, masalah aku pakai si Bailo atau enggak. Intinya kalian fokus aja mainin untuk World 5 ya. Kalian fokus aja buat mainin si blessing ya, abundance ini. Dimana abundance ini tuh ngebuat ya, ngebuat yang mana ya? Hmm.
Nah ini. Sorry bukan. Mana ya? Pokoknya ada hilang. Nah ini nih ya, yang bintang 3 ini. Jadi kalau kalian ngehil 1 atau satu target misalnya kalau kalian pakai Natasha itu kan cuma single heal ya. Nah, kalau kalian pakai blessing yang ini, kalian bisa ngebuat apa sih namanya? Healnya tuh AoE. Jadi udah enggak ada alasan kalau aku pakai Bylus ya harusnya di sini. Bahkan lebih gampang kalau kalian pakai Natasha karena kalian bisa cleanse debuff yang ngebuat Natasha bukan Natasha. Kafka ngebuat tim kalian ngehit tim kalian sendiri gitu loh. Jadi ya. Kayak gitulah untuk intronya dan kurionya aku saranin selalu kalau bisa selalu dapetin yang Rock of the Beauty ini karena ini game changing banget menurutku. Bisa dapat tambahan damage 16% tiap 100 cosmic fragment sama yang ini mungkin kalau bisa dapat shattered target jadi speed kalian lebih kencang gitu. Anyway, jadi kayak gitu untuk video kali ini. Silahkan tonton videonya soal lawan Kafka itu bakal lama menurutku karena emang ya emang mainnya itu safe gitu loh. Mainnya itu safe jadi emang bakal lama karena nggak ada tambahan damage apapun gitu. Kalau bisa kalian dapat Blessing the Hunt juga yang dimana kalian bisa dapat tambahan critical rate sama critical chance. Anyway, jadi kayak gitu loh video kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys in the next one. Lah udahlah ya. Kore de banzen da. Ya. Heta ni ugoku na.一年の学竜助かった。 ルールは破るためにある。 起こしたくはない。即戦即決と行こう。うちの出番。殴ったね。足元に気をつけ。うう。あんじろ。痛っ。 精子拒絶、動転現形、超無一角。弱っておるの。よいしょ。騒ぎを起こしたくはない。争いに意味はない。準備はいい。ちゃんと立てる。始めるか。 Okay.
生死虚実、同天元気、聖武一角。この機会を逃すな。ついてないね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。即決と行こう。竜直してやろうか。トリア、争いに意味はない。始めるか。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、同天元気、聖武一角。のとっておきを食らえ。即戦即決と行こう。争いに意味はない。やっ、うちなかなかやるじゃん。生死虚実、同天元気、聖武一角。はっ、よそ見はダメ。あら、見せてやろう。強炭の薬よ。ありがとう。ついてないね。ルールは破るためにある。うちの出番。ポン、直してやろうか。よいしょ。トリア、騒ぎを起こしたくはない。始めるか。痛くも痒くもない。殴ったね。誰かしら。争いに意味はない。やっ、騒ぎを起こしたくはない。た、生死虚実、同天元気、聖武一角。
この機会を逃すな。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。決と行こう。争いに意味はない。気に入るな。ルールは破るためにある。起こしたくはない。やっ、生死虚実、同点元気、勝負一角。うち、なかなかやるじゃん。重傷じゃの、トリア。一緒にどう？逃がさない。一体殴ったね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。始めるか。ついてないね。ポン、うちの出番。リュウ、ポリ。安心しろ。やっ、よそ見はダメ。あっち行って。見せてやろう。助かった。あら、まだだ。ルールは破るためにある。生死虚実、一同天元気、勝負一角。はたまには真面目にうちのとっておきを食らえ。ロコ、足di sini kau。即戦即決と行こう。始めるか。MJ マチャマパイニチョ。気に入った。逃がさない。誰かしら。ワドゥブルセクブルセクか。ついてないね。ブルセクニチョ。うちの出番。リュウ、わしらグループ MJ だ。即戦即決と行こう。一体見せてやる。スタッフルの騒ぎを起こしたくはない。やった。生死虚実、同点元気、勝負一角。はっ、Easy。 Astaga、 MC terlalu OP ya guys ya。 過ぎ去ったことは重要ではない。
Loh, serunya di situ kan. Orang punya ini sih masa. Eh tapi sama aja, cok. Oh, iya pakai Natasha pun karena ngambil abundan, heal-nya jadi area. Tiga puluh persen.